Yaya Kitation. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Halo teman-teman, sekarang Yaya mau bikin agar-agar. Agar-agar apa kakak Yaya? Agar-agar Winnie the Pooh. Sama Hello Kitty. Mau bikin agar-agar Winnie the Pooh sama Hello Kitty nih teman-teman. Kakak Yaya mau bantuin Mami. Sekarang apa aja kakak Yaya sebutin bahan-bahannya? Warna makanan, agarnya. Terus ini apa? Flag ya? Flag. Nanti kalau udah jadi agar-agarnya dikasih flag biar enak. Terus ini apa kak? Gula. Gula pasir, gula putih. Dan ini wadah buat nanti nyampurin pewarna sama agar-agarnya. Dan ini dia teman-teman ya kakak Yaya. Nih kakak Yaya mau yang mana? Yang Depuh. Depuh, nih ada Hello Kitty juga yang ungu. Nanti ceritakannya kita kesini teman-teman. Wah hasilnya kayaknya lucu ya. Yuk sekarang kita mulai aja kakak Yaya. Ayo kita mulai. Nah kakak Yaya pertama tuangin dulu serbuk agar-agarnya ke dalam teflon. Ayo. Pakai tangan kanan. Nanti jatuh. Tuh, masukin. Ya. Kita pakainya dua agar-agar ya biar banyak ya. Sampai habis kak. Nah sekarang kakak Yaya, bahan yang kedua yang dimasukin adalah gula pasir. Kasih. Aku dimakan. Yang banyak gula pasirnya biar enak. 5 sendok teman-teman. Kalau yang mau manis bisa tambahin lagi ya. Terus kak. 5. Boleh. Agak banyakan. Nanti kakak Yaya sekarang tambahin air 3 gelas atau 4 gelas teman-teman. Sip. Oh. Sip. 2 gelas lagi. 1 gelas lagi. Nah, teman-teman, bahan-bahannya udah pada masuk. Ini lagi diaduk-aduk sama Kak Yaya ya. Ini sekarang habis diaduk-aduk, Koneng mau didihin di kompor, tapi enggak sama Kak Yaya ya. Sama Koneng aja soalnya takutnya kecipratan. Yuk, udah Kak. Keburu ngegumpal, Koneng pas masak dulu agarnya. Nah teman-teman, ini agar-agarnya lagi dimasak, harus diaduk-aduk sampai mendidih. Nanti kalau udah mendidih kita dibikin beberapa warna, kasih pewarna makanan. Kita tunggu sampai mendidih dulu ya, sampai matang. Oke, udah mendidih teman-teman, lihat. Nih sekarang kita bikin yang warna merah dulu. Kita tuangin ke cetakan. Ini Depuh. Yang satunya lagi ke Hello Kitty. Thank you.
teman-teman nih, setelah selesai dimasukin ke cetakan, kita diamkan dulu sebentar, lalu masukin deh ke kulkas biar cepat mengeras ya. Nah, sekarang Waneng mau bikinin flannya teman-teman. Ini Waneng bikinnya sama Waneng aja, soalnya di sini ada petunjuknya. Cara bikinnya harus memakai air panas 70 derajat Celcius. Jadi harus sama Waneng deh. Yuk kita mulai bikin flannya. Teman-teman. Halo. Kayaknya lagi main teman-teman. Ini dibikin aja sama Waneng ya, Kak ya. Soalnya pakai air panas takut kena tangan. Nah, ini udah diisi air panas dari dispenser. Sekarang tinggal diaduk-aduk teman-teman sampai menjadi flan. Simpel kan cara bikinnya? Nih, kakaknya wangi. Awas panas. Coba cium. Mana-mana? Kayak es krim ya, kayaknya. Nih, udah agak dingin teman-teman. Kita masukin ke kulkas biar cepat mengeras. Aku bantuin. Boleh. Aku pakai dasarnya. Nih, Kak. Cetakannya elastis ya. Nah teman-teman, sekarang Kakak Yaya, Waneng sama Ajufi mau nunggu dulu agar-agarnya sekitar 20 menitan. Mau ngasih tahu dulu kakaknya sama teman-teman kalau agar-agar itu kaya akan serat, jadi bagus buat pencernaan ya kakaknya ya, nanti pencernaannya jadi lancar. Nah teman-teman, nih gimana agarnya, lucu-lucu ya, bagus-bagus warna-warni. Nih sekarang Ajufi, kakaknya ya, Waneng, Wabang mau makan agar dulu bareng-bareng. Teman-teman mau? Ayo sini kaya, ikutan ya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya Kakak Yaya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa harus tonton videonya yang lain. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Dadah. Assalamualaikum.